perjuanganmu belum usai. Wahai pejuang, ada aku, doa kami, dan jutaan lainnya. Hai virus COVID, kamu pergilah. Kau takkan pernah menang, karena kami bangsa pejuang. Kami ucapkan terima kasih atas pengorbanan selama ini untuk kami dan negeri ini. Selalu katakan kami bekerja untuk kamu. Oh, kamu tetap di rumah untuk kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, kami pertama-tama bersyukurlah di mana kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan serbuan vaksinasi maritim untuk mendukung program dari pemerintah pusat dalam rangka untuk percepatan vaksin COVID-19. Ini bukan yang pertama kali kita laksanakan, di setiap daerah tetap kita laksanakan juga, utamanya di daerah Banten. Dan sekarang ini kita berada di Rawarum, ya? Di Rawarum, di Kota Cilegon. Sebenarnya halnya sama ini kan, ya? Kita sudah bersyukur bahwasanya apa? Semua masyarakat Banten ini sudah mulai menyadari pentingnya kesehatan. Walau awal-awal mungkin masih ragu-ragu, masih bimbang, apa sih yang dinamakan vaksin itu kan? Apakah ini akan berakibat buruk atau berakibat yang negatif. Tetapi setelah selama ini kita laksanakan program-program dari pemerintah, kita mulai menyadarkan masyarakat kita, akhirnya mereka mulai sadar. Hingga detik ini pun masih banyak permintaan dari masyarakat, upayanya tentang apa? Tentang masalah vaksin. Untuk apa? Untuk biar hidup sehat. Dan sekarang ini pula kita bersyukur, gitu kan ya. Bersyukurnya apa? Sudah menyadari, gitulah. Sudah menyadari apa yang menjadi program dari pemerintah itu bukan hal yang negatif, tetapi adalah hal yang positif yang akan membuat masyarakat semua Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat dari Banten, Cilegon, bisa hidup sehat. Ini dosisnya berapa banyak? Ini adalah yang pertama ini. Yang pertama, maksudnya dosis satu. Nanti akan dilaksanakan lagi 28 hari lagi untuk yang dosis kedua. Tempatnya di mana? Kenapa? Target. Untuk target sekarang ini kita yang tersisa adalah 250. Ya kan? 250 peserta. Nanti kalau ada lagi vaksin akan kita laksanakan lagi untuk yang gelombang kedua. Gelombang ketiga dan gelombang keempat. Ini kan juga ada kegiatan latihan dayung juga. Apakah ini juga salah satu cara trik untuk menarik minat masyarakat gitu? Nah, karena di sini pas kebetulan ini kan ada ini kan danau di sini kan ya. Di sini juga ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dari POSI Banten itu kan ya. Bersama dengan POSI Cilegon, kita kenalkan lah masyarakat di sini. Di mana kita mempunyai fasilitas perairan gitu kan ya. Bisa digunakan untuk olahraga, bisa digunakan untuk wisata, bisa digunakan lagi untuk rekreasi. Ya kan? Ada tiga fungsi di sini kan ya. Intinya apa? Untuk menyegarkan pemikiran, untuk menyegarkan pikiran, refresh, biar kita juga bisa hidup sehat. Nah itu. Nah, tentunya kami selaku masyarakat ya, juga selaku pengelola saat ini merasa berterima kasih sekali. Terutama bagaimana masa sekarang ini sudah apa respon terhadap bagaimana mencegah penularan COVID ya. Yang kedua, dengan adanya kegiatan ini kan sama dengan mempromosikan. Bahkan ada beberapa masyarakat dan banyak yang tidak tahu dan belum tahu sama sekali. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ya masyarakat jadi mengenal gitu. Ini yang memang kita perlukan gitu. Tapi ini sebagai kesiapan pengelola wisata juga nggak untuk menerima pengunjung?
Ya insya Allah siap. Yang penting pemerintah juga ikut mendorong bagaimana ya konsep-konsep kami juga direspon supaya memang betul-betul untuk menjadikan wisata. Sangat bermanfaat sekali ya ini, karena vaksin itu untuk saat ini ya banyak keperluannya ya, di samping untuk apa namanya bepergian juga dan untuk yang lain-lainnya ya. Makanya ini sebagai masyarakat saya sangat berterima kasih kepada instansi yang terkait ya Pak. Harapannya Pak diadakan vaksin ini Pak? Harapannya sih ya masyarakat bisa mengikuti ya, dan ya, untuk yang selanjutnya kami sangat berharap sekali supaya untuk ada kelanjutan. Oh ada kelanjutan untuk vaksin kedua sama di ini ya Pak. Tidak pernah terbayang dalam benak saya efek corona yang sedemikian besar. Bukan hanya tim medis yang lelah, kita semua sebagai bangsa Indonesia pasti sedang berduka. Kami bekerja di luar rumah untuk Anda tetap di rumah untuk kami.